Kesempatan kuliah di luar negeri semakin terbuka lebar. Saat ini semakin banyak perguruan tinggi lokal yang menjalin kerjasama dengan universitas asing. Seperti apa kemudahan yang bisa didapat? Berikut informasinya untuk Anda. Kesempatan kuliah di luar negeri semakin terbuka lebar. Saat ini semakin banyak perguruan tinggi lokal yang menjalin kerjasama dengan universitas asing. Salah satu yang baru-baru ini mendatangi MOU kerjasama dengan Universitas Tiongkok adalah Universitas Esa Unggul. Adapun kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk mengimbangi revolusi industri 4.0 dan meningkatkan daya saing mahasiswa Indonesia di kancah dunia. Ya tentunya sama-sama memang ini dilakukan oleh pemerintah ya, dalam rangka mengembangkan kapasitas perguruan tinggi ya, di mana perguruan tinggi itu diminta untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, tentunya bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri yang diharapkan bisa terjalin kerjasama yang bisa meningkatkan kapasitas perguruan tinggi. Tiga kampus terkenal di China yang digandeng Universitas Esa Unggul adalah Jiangsu Second Normal University, dan Jingxiao Zhuang University, dan North China Electric Power University. Keempatnya sepakat meluncurkan program internasional agar mahasiswa bisa melanjutkan studi selama 2 tahun di kampus yang jadi rekanan. Beberapa opsi program yang jadi pilihan yaitu Joint Degree and Double Degree. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.